Selamat kembali dalam Asalam Biz dan sekarang ni kita bersama dengan segmen Asalam Biz Miss Oven iaitu Sentuhan Homemade. Ah, kalau dapat lihat depan saya ni pun memang nampak brownies yang sangat lazat. Saya pun dah terliur dah tengok ni macam-macam ada. Ah, jadi saya nak kongsikan bersama dengan anda tetamu kita hari ini iaitu Puan Nur Atifah Muhammad Fazli selaku pengarah urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Okey, dan di hujung sana iaitu Encik Muhammad Yunus Masjuki selaku pengarah pemasaran. Selamat datang. Terima kasih. Okey, yang pertama sekali kita kalau kita tengok kat sini ada macam-macam perisa brownies ya. Antaranya kita ada dekat sini original brownies, kita ada latte dan juga durian. Bagi anda yang gemar untuk makan durian boleh rasa brownies durian menarik sangat ni. Dan kita nak tahu juga yang pertama sekali latar belakang syarikat mungkin Puan boleh kongsikan dan bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan produk ini sekaligus. Silakan. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Terima kasih pada pengacara Raja Sofi. Okey, Miss Oven ni bermula dengan saya buat ni secara suka-suka, hobi. Di mana saya buat ni asalnya baking ni untuk makan sendiri. Okey. Macam kalau family nak buat makan-makan, nak buat birthday, sepupu ke. So saya kata okey saya sponsor kek. Okey kalau macam kat office ada meeting macam lepas meeting tu nak buat makan-makan okay. Nak celebrate birthday Julai ke apa kan saya kata okey saya volunteer bawa kek. Kira memang sukalah buat brownies saya buat memang asalnya buat kek apa-apa saya sukalah kek brown apa kek coklat ke apa okay. Kan macam tu. So daripada situ saya macam orang dah sinonim kan Atifah dengan kek macam dah tak boleh berpisah dia ada lah kata. So orang macam orang dah start tanya okey dia kata saya nak order awak terima tempahan ke saya kata oh okey masih fikir-fikir okeylah why not kan boleh dapat extra lah kan income so dah start mula terima tempahan so daripada situ apa ni macam minat sangat buat kek apa-apa kalau browse ke internet ke dekat Facebook ke cari apa-apa yang berkaitan kek. So add friend pun mostly baker semacam tu. Memang tu punya ada kaitan So daripada situ macam tahu okey apa trend kek yang terbaru decoration macam mana. So pergi upgrade lagi macam skill pergi kelas kek apa semua weekend memang full either buat tempahan terima tempahan hantar kek ataupun pergi kelas. Wow so memang minat terhadap kek ni memang begitu mendalam. Kadang-kadang kalau macam sakit pun kalau tengok kek pun boleh sihat. Boleh sihat sebenarnya. Masya Allah. Itu dia. Maksud kalau Puan sakit tu datang bawa kek je lah. Okey, gurau je Puan. Okey, jadi mungkin boleh kongsi jugalah berapa tahun dah latar belakang syarikat ni dan berapa lama dah ditubuhkan dan setakat ni bagaimana dengan perniagaan? Okey. Bermula yang suka-suka tu dalam 2010 macam tu. Okey, lepas tu lepas dah kahwin so rasa macam weekend tu kan nak spend masa dengan family betul, kan nak pergi rumah mertua nak spend pergi keluar dengan husband apa semua so daripada situ rasanya sayanglah nak stop terus business so rasa nak tukar mood sikit cari idea lepas tu okey fikir nak buat satu focus product lepas tu kita buat supply ke retail ke outlet so dari situlah dalam 2014 lah macam tu. So cari satu produk fikir punya fikir first dapat produk macam masa tu trend cheese in a cup. So buat coklat apa coklat caramel cheese. Okay. So supply betul lah okay, masa dah. Yeah, tapi ada cabaran sikit lah nak supply kan masuk peti semua nak disuruh pun susah. Cheese tu cepat rosak. So tukar then next tu tukar lagi produk dan inilah tercetusnya melty brownies dan melty congo bar. Inilah di hasil yang berada di depan kita sekarang ni. Okey, saya nak terus tanya kepada Encik Muhammad Yunus. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana KPDN HEP membantu dalam perniagaan penghasilan produk ini? Ya, memang tak ada nafikan KPDN HEP banyak membantu usahawan IKS seperti kami ini. Contohnya di dalam mereka mengadakan kelas-kelas ataupun klinik-klinik keusahawanan. Ya, saya. Di mana dalam kelas tu kita akan
akan diberi latihan bagaimana untuk mengupgradekan lagi kita punya perniagaan, macam mana untuk pengurusan inventory. Dan selain itu juga masa dekat kelas tu juga kita ada peluang untuk networking dengan usahawan-usahawan lain. Betul. Kami dapat bertukar kontak lah. Ada kontak, boleh bertukar idea bagaimana untuk nak improvekan lagi in terms of resepi ke, improvekan lagi in terms of pemasaran ke, kan. Betul. Jadi then selain itu juga KPDN HEP memang banyak membantu dengan memberi geran geran-geran kepada usahawan-usahawan IKS. Contohnya geran pembukusan. Sebenarnya sebab kadang-kadang produk IKS ni kadang sinonim dia packaging tak lawa. Yes, itu kan. Kita pun tak tahu yang mana yang menjadi menarik perhatian pelanggan. Jadi untuk kita nak menaik tarafkan supaya kita setaraf dengan orang cakap industry player, kan. Jadi itu yang geran pembukusan ni banyak membantu kita untuk upgradekan IKS punya pembukusan setaraf. Supaya bila dekat rak-rak tu kita sama je dengan air. Kita rasa berbangga lah, kan. Dia orang kata sama level lah. Sama level. Betul. Kalau mungkin boleh kongsikan juga pada para penonton kita packagingnya antaranya. Kita ada macam ni, ada pelbagai sebenarnya, Puan. Ya, betul. Saya mulakan dengan yang paling bajet sekali. Paling bajet sekali. Ini biasanya saya supply dekat koperasi sekolah lah. So biasanya budak dia nak yang simple je packaging dia, kan. Tapi menarik ya. Menarik. So adalah kartun-kartun sikit kan. So ada dua lah. Ini anak perempuan lah mestinya. So yang ni yang terbaru. InsyaAllah coming soon bulan 2 macam tu. Yang ni untuk kita target market pergi supply ke minimart lah. Macam okey sikit lah, kan. Comel juga, saya tengok pun macam ala comel je. Sebab ni kira macam saiz ni 50 gram untuk saiz sekali makan. Orang kata sekali ngap habis, tak payah simpan-simpan lah. Betul. Tak adalah orang kata apa, masuk angin ke apa, kan. Maksudnya sekali makan je dah settle lah, kan. Okey. Dan juga yang lain. Yang ni ialah sebenarnya masa mula-mula kita start, kita start dengan yang ni packaging saiz 125 gram. So besar juga kan, puan. Yang ni kalau sebenarnya kalau makan tu, kalau orang yang makan sikit-sikit boleh makan dua orang lah. Tapi ada je customer yang kata saya makan 5 paket ni seorang. Itu dia memang minat sangat brownies, kan. So ini yang packaging yang kita pergi kita supply dekat outlet di sekitar Lembah Klang. Jadi bagaimana, puan, sekiranya para penonton nak mendapatkan apa ni brownies dan juga harganya, mungkin boleh kongsi, kan. Macam ni, kami supply dekat outlet di Mesra Petronas, di Shell Select, di di minimart universiti. So kalau nak tahu list outlet macam contohnya duduk kat Selayang, nak tahu kat mana outlet yang terdekatan, boleh check dekat www.missalvin.com. Boleh search je Selayang, dia akan keluar list. Boleh cari kat situ. Ataupun yang telah pun tertera di kaca TV anda sekarang ini, ada nombor telefon dekat situ, boleh juga hubungi kalau nak buat orang kata apa, dog gift. Ada juga pilihan, ada macam-macam, ada besar, betul, ada kecil, memasakkan cantik. Bolehlah bagi anda yang bercadang untuk kahwin tahun ni. InsyaAllah boleh kumpul duit dah. Bukan insya untuk kahwin saja, untuk akikah, untuk reunion. Yang memerlukan dog gift boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Ini dia ada macam-macam brownies dekat sini, bukannya ada original je, ada apa, latte pun ada. Betul. Saya dengar latte ni. Dan kemudian ada juga durian. Durian pun first time juga ni, saya dengar. Ni green tea. Green tea, green tea, bagi penggemar green tea pun boleh cuba rasa green tea ni. Jadi boleh saya nak rasa satu, boleh tak? Saya liur lah tadi. Yang mana yang nak rasa? Yang mana yang Kalau orang yang suka green tea, ini. Kalau latte, yang suka kopi-kopi. Kalau yang suka memang coklat je, original. Yang ni saya durian. Saya nak rasa latte. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sikit. Silakan. Masalah sedap dan dia memang tak manis. Kopi pun memang terasa. Maksud tak adalah rasa sikit, kan. Rasa betul-betul pure kopi. Memang sedap, ya Allah. Melt. Dia betul-betul melt dalam mulut kita. Sebab tu namanya Melty Brownies. Jadi anda boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan Melty Brownies, sebab memang melt dalam mulut anda. Dan
sekali makan macam tu memang tak cukup sebenarnya. Tunggu off air je lagi. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu kita iaitu Puan Nur Atifah Muhammad Fazli selaku pengarah urusan dan juga Encik Muhammad Yunus Mas Juki selaku pengarah pemasaran. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, jadi para penonton boleh terus hubungi sekali lagi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun boleh terus layari website yang tertera di kaca TV anda untuk tahu kemana boleh dapat kan melty brownies ini. Dan kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini.